ini adalah awal permulaan. Insya Allah dengan ilmu yang adik-adik timba selama ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Sumatera Utara, itu akan menjadi bekal adik-adik untuk melangkah. Bangun impian, kejar impian itu. Insya Allah dengan usaha dan bertawakal kepada Allah, apa yang menjadi impian itu akan kita raih. Akan kita raih, insya Allah. Ya ayyuhal, puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta alam, yang dengan kuasanya mempertemukan kita dalam Yudisium ke-21 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Yudisium ke-21 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan. Dengan ini resmi saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengajak kepada kita semua untuk mengingat kembali bahwa para founding fathers kita, bahwa kitalah yang akan mengisi kemerdekaan ini. Kita yang akan mempertahankan, ya, memperjuangkan bahwa kemerdekaan yang mereka perjuangkan, ya, agar tetap langgeng dan berkelanjutan. Kami merasa sangat bangga dan bahagia karena telah berhasil menjadi mahasiswa pada fakultas tercinta ini. Semoga Allah membalas seluruh jasa dan kebaikan yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami dan kemajuan yang telah diraih oleh Febi. Semoga Allah menjadikan Bapak dan Ibu sekalian memperoleh berkah darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Adik-adik harus menjadi orang yang pantang menyerah. Wala tai'asu min ruhillah. Jangan menyerah pada tantangan, pada problem, pada masalah apapun. Kita harus membangun mimpi, dengan mimpi itulah kita akan mengerahkan semua potensi kita. Kau boleh patahkan kakiku, tapi tidak mimpiku. Kau boleh lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpiku. Karena mimpi kita adalah menjadi insan-insan yang unggul. Tepuk tangan untuk kita semua.